Annyeonghaseyo, halo sahabat-sahabat yang tebak, bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel gua, Alpi Yandi, atau Alpi Yandi Tita Praja, atau apalah, Serakel manggil gua apa. Yeah. Pokoknya gua sudah tidak sabar lagi. Gua langsung gak mau banyak bacot karena sudah tidak sabar melihat kekasihku yang tiba-tiba rambutnya menjadi gondrong di sini, gitu loh. Jadi panjang, Neng Jonghyun. Chaeyoung juga dengan rambut oranye di sini nanti. Gue udah lihat teasernya. Itu sungguh membuat hati dan otak saya itu bam, jadi burger menyatu ya. Langsung saja ini dia, tanpa berlama-lama lagi, Twice Dance the Night Away. Pemanasan dulu ya. 1, 2, 3. Terdampar di pantai. Baru-baru sudah. Wah, kok berhentinya di pas sana juga, ini surgawi sekali. Nih, masalah layar saya cukup gede, ini melihat sana dengan posisi sedekat ini cukup membuat lemah. Coba kita balikan dulu. Waduh, Jonghyun tadi barusan, lihat. Dalam keadaan apa Anda terdampar, makeup Anda masih rapi. Oke. Namanya juga ini ya, cuma konsep gitu loh, tidak terdampar beneran, aneh ada aja sih gua. Di mana ada terdampar tapi tetap pada apa namanya? Tetap pada rapi gitu, stylish. Dance the Night Away. Oke. Oke, ini di teaser ada. Oh, membangun ini ya, membangun shelter. Eh, itu di samping Nayeon ada istri muda. Aduh, sana juga di sini bahaya nih. Megang keong ya, nggak takutan, bagus mom. Oh, hey. Aduh. Bruh. Aduh. Yeah, it's good, yeah. It's good to see you. Very, very. Eh, istri muda ingin memetik apa tadi barusan? Oh, nanas. Gue bukannya sudah nonton ya, tapi kan di teaser ada lagunya udah. Dance the Night Away. Aduh, ini idiom-idiom gini nih. Let's go. Ini bagian ini pas muncul di teaser, bagian rap tadi, itu saya langsung, wah ini lagunya pasti beda dari Twice-Twice sebelumnya. Kalau nggak salah sih ya, kalau setahu gue, kayaknya belum pernah ngambil apa namanya tipe musik seperti ini ya, Twice EDM-EDM gitu. Kalau nggak salah, tapi kalau salah ya bisa aja. Aduh, kenapa sih harus ada sin-sin? Terdampar dan bisa ganti baju ya di pulau kosong. Let's dance another way. Paling depan kekasih. Ya ampun. Waduh, Momo, sana. Oh, melihat lumba-lumba mereka ya. Melihat lumba-lumba sangat gitu. Oh, tidak mungkin di laut sedangkal itu dong. Lumba-lumba kalau loncat
Blok, jatuh pala duluan lumba-lumbanya. Siap membuat makanan ya kan, bakar-bakar barbeque gitu, karena di pantai kan tidak ada GoFood gitu, jadi agak susah. Jadi terpaksa makanan. Oh, masih ada kopernya, jadi bisa ganti baju. Siap. Aduh, Jihyo kok. Sungguh tekadnya itu sangat besar. Hey! Putar lagi. Please. Joget langsung ceyong lagi kan. Ya ampun. Lagi senyum gini nih minta dibahagiain. Langsung ceyong habis itu, habis istri tua, istri muda langsung. Bajunya ya ampun Jonghyun. Saya lemas sama baju-baju seperti itu gitu. Waduh, rambutnya tidak ada jejak-jejak pasir sedikit pun ya, terdampar ya, mantap. Padahal tidak ada tempat pemandian di pulau kosong seperti ini. Oh, terakhir ada kapal lewat tapi dibiarin aja gitu loh. Kayak udah terlalu nyaman aja gitu di pulau. Ya udahlah, kita bikin apa? Kita bikin perdesaan aja di sini sendiri. Oke lah, itu tadi dia Twice dengan Dance the Night Away ya. Saya sih suka sama lagunya. Ini refnya sungguh catchy sekali. Ini JYP tuh pinter. Refnya itu malah ditaro di teaser gitu loh. Dan kebetulan memang refnya catchy gitu. Kayak waktu Heartshaker itu kan ditaro di teaser juga kan refnya. Dan ya mungkin itulah yang bikin ketika kita nonton pertama kali MV-nya, jadi kita udah nggak terlalu asing lagi sama lagunya gitu, karena di teaser udah saya ulang-ulang di teaser gitu. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf banget dulu buat member-member Twice yang lain ya, karena saya tidak bisa fokus ke kalian, tapi salahin dong si Jonghyun, Neng Jonghyun dan juga Chaeyoung, karena saya jadi terlalu fokus ke dua istri tua dan istri muda saya. Jonghyun yang rambutnya tiba-tiba panjang di sini menambah kesurgawian ya, menambah ke aduh. Dan juga saya baru sadar tadi setelah nonton MV-nya lagi, setelah ngerekam tadi gua nonton MV-nya lagi berulang-ulang kali, saya baru sadar ternyata Neng Chaeyoung yang lain pakai baju dress, tapi kenapa hanya dia yang pakai baju bola gitu? Ini kenapa di antara yang lain pakai kayak baju-baju gaun dress gitu, kenapa hanya Neng Chaeyoung yang bawahnya sih kayak dress gitu, rok gitu, tapi atasnya kenapa pakai baju bola? Kenapa gitu loh? Baju bola di apa namanya dikombinasikan dengan dress, jadi gimana ya? Dan juga kenapa baju bolanya Paris Saint-Germain gitu? Padahal kan saya sukanya MU gitu loh. Kembali lagi ke musiknya, menurut saya ini suatu gebrakan baru juga bagi Om JYP ya. Dan kebetulan nadanya enak gitu, jadi langsung masuk gitu, merasuki otak saya gitu. Ini tuh aja sih, kalau secara logis, tidak logis kejadian-kejadian di MV-nya, tapi secara visualisasi dan lagu, menurut saya ini bagus sih MV-nya kali ini. Good job buat Om JYP, good luck buat Twice pokoknya. Oke lah, thank you buat yang udah nonton, dan thank you juga buat yang udah habis-habisin kuota nontonin video gue yang seperti biasa, jarang-jarang ada faedahnya ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang K-pop fans lain dan juga yang ONCE. Komen, kritik, dan saran boleh di kolom komen, tapi kalau mau fan war, bukan di sini tempatnya. Yaudah, thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. Akhir kata dari gue, Kamsahamnida, still and always, debak.